cerita ya di Irfan Sawulang. Kita nggak tahu produser siapa, prosedur siapa, kita nggak tahu. Saya cuma dengar Mbak Badan, Mbak Butar, dikirimin temen-temen. Kerjainlah di sana. Mbak Enda datang rada sore yang dikit. Kita minta tanya pendapat dia gitu ya, ngobrol-ngobrol, diskusi. Udah saya bilang oke, dia bilang oke, ya udah di mixing mastering rilis gitu. Ada yang menarik saat hari itu rekaman mungkin? Apa ya? Take berapa kali kah? Atau mungkin ada perubahan-perubahan minor atau mayor? Itu 3 kali. Okay. 3 kali take. Yang satu bocor, yang kedua lupa, yang ketiga benar. Aman ya? Apa? Aman yang ketiga ya? Yang ketiga aman. Nah, tadi sempat Olin cerita katanya kalau JJ secara musikalitas back to basic gitu ya. Ini juga menarik nih. Karena album ketiga ini cukup agak ngeband, terus kayak lo sekarang lebih ke kontemplatif lah gitu ya. Gitar sendiri, vokal aja berdua gitu ya, gitar. Nah, itu emang ada konsep ke arah balik lagi ke ya, pergaulan blues atau? Enggak, bukan. Saya nggak mau balik ke situ lagi. Ini traumatik ya jawabnya. Iya, lebih menikmati sesuatu yang sederhana aja, yang dengan vokal, dengan gitar, melon seperti itu aja. Lebih sunyi, lebih hening, lebih pelan, seperti itu. Jadi cetak biru juga kan sih kalau ini buat album-album lo, buat album yang next nih? Maksudnya? Mungkin demikian, mungkin ya. Karena arahnya ke sana mungkin ya. Okay. Berarti bakal full gitar dan nyanyi aja di album? Kayaknya begitu. Maksudnya kayaknya ya. Ini menarik ya, mungkin teman-teman udah dengar ya. Di rumah seringan sendiri. Baru ya, di rumah sendiri ya, apa istri kerja gitu kan. Jadi ya gimana ya, serasa kayak di kos-kosan. Zaman dulu gitu. Tapi ya, ada gitar doang, ya udah pakai gitar aja gitu. Tapi secara tema itu seragam juga enggak sih? Maksud gua adat. Gue penasaran sih sebenarnya masih JJ ini masih bisa marah nggak sih gitu, masih bisa marah sama keadaan sosial kayak lo mungkin dulu bikin kafir atau apa gitu. Nah di lo yang sekarang nih, hari-hari musik ini kan kayak lembut, kayak lo kayak zen gitu, lo kayak udah berdamai dengan segalanya gitu. Gak ada temen bilang ini tuh mungkin masa-masa marah itu udah lewat ya juga, mungkin udah lewat tuh ya masa-masa marah. Sekarang lebih ke suka lihat hal-hal internal yang di dalam diri gua aja. Kebatinan ya, kebatinan lu ya. Wah, kebatinan ya berarti. Mungkin kebatinan. Kapan lu masih di? Kalau ini doain deh. Tahu ini? Ini semoga nih 2024. Sekarang Maret kan ya. Bisa lah. Akhir tahun kan? Mungkin. Tapi gue juga gak mau yang terlalu ngoyok ya, maksa yang harus-harus. Gak ngoyok tapi woyo ya? Ngeyoman.